بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وأبي بنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasiqun. fasiqun dan benar-benar sungguh ya, yeah. sungguh benar-benar kami telah anzalna turunkan ilaika kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin akan ayat-ayat bayyinatin yang jelas wa yakfuru biha illa al dan tidak ada yang mengkupuri dengan ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang fasik Jadi kalau ada yang mengkupuri yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan Al-Quran, itu orang-orang pasir. sekarang ini ya, banyak orang tidak percaya ayat-ayat yang oleh orang dulu paten yaitu tentang mukaddara tentang ayat-ayat yang uh, khot, padahal khot iul bahasa Quran tu begitu ada yang Al-Quran itu dilalanya dua. Ada yang qat'i, ada yang muzani. Kalau subutnya semuanya qat'i. Al-Quran. Kalau hadis enggak. Kalau hadis itu qat'iyu dua di empat ya. Subutnya bahasanya dia bukan subut urutnya. Qat'iyul urut, zonil urut. Dilalanya ada qat'i ada ada zanni. Hmm. Makanya kalau hadis itu banyak pertentangan lebih banyak daripada Al-Qur'an. Sebab kalau Al-Qur'an dia qod subutnya itu semuanya qod nih, yaitu semuanya mutawatir. Kalau hadis enggak semua mutawatir, ada yang ahad. Hmm. kalau dilalahnya sama. Al-Qur'an ya Ada yang koti, ada yang zanni. Begitu pula hadis. Nah, kalau yang tentang mukadara, ulama dulu semua sepakat bahawasanya itu adalah tetap enggak pernah berubah. Dan tidak ada wilayah tafsir tentang apa mukadara, tentang jumlah, tentang jumlah seperti apa, tentang masalah warisan. masalah warisan nggak bisa diutak atik. Tuh. Tapi oleh orang jil tuh diutak atik sama dia. Ketika diutak atik, ah, hmm. ilal itu orang fasik. Hmm. Padahal udah jelas itu. Ya. Ya. Rizakari mislu hadil unsayain sama dia nggak diterima itu. Ya? Bagi sama aja. Itu kalau bapak ada kayak begitu, bapak termasuk minal fasikin, orang fasik. Bagi sama aja katanya. Masih kita. Kita jangan kejar warisan, Pak. Yang kita kejar usaha kita, Warisan sampai mati bakal punya kita, walaupun diambil sama saudara kita. Warisan kan begitu, dikit ribut-ribut, padahal duitnya lebih banyak daripada. Itu dah siapa masalah itu. tuh. Sampai dibikin draft buku itu, undang-undang yang dia dibikin. Padahal udah doktor. dokter. Dokter uh, kok begitu. Ini makanya orang pinter enggak semua benar. <laughs> orang pinter enggak semua benar. Saya pernah jumpa sama orang kayak begitu, langsung ketemu orang yang profesor dokter. Berhadapan sama saya. Masya Allah menjadi orang besar, seorang kecil gitu, <laughs> guru besar. Jadi enggak semua orang berilmu, bener ya. Ada yang ngawur juga. Ya. Intinya kita ngaji dah, ngaji sama guru. Kayak sekarang ini macam-macam nih ada lagi orang mengatakan. Udah jelas tuh hadisnya apa jelas banget itu enggak bisa ditakati. Man fi akhir kalami la ilaha illallah <tuh> dakhala <-tuh> jannah itu benar itu Ma Jangan dibilang itu artinya secara umum persatuannya memang persatuan la ilaha illallah semua. Tapi itu sabda Nabi tapi jangan dikata itu gampang. Kan? Dibilang segitu gampang yang masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah. Eh, siapa bilang gampang? Kita boleh lihat nanti kalau jemati mati kira-kira tuh. Kita lihat mati, kita senter. Apa aja bisa ngomong la ilaha illallah. Saya yakin gak bakal bisa. Kenapa? Udah menafikan hadis Nabi. Allahu Akbar. Belum tahu beritanya. Yang aktif tahu ya. Itu terlalu itu. Itu dia belajarnya sama ya. orang-orang yang pahamnya seperti itu, sama ya. orang-orang liberal. Dia ya. Ya, lulusan Tunisia, orang-orang liberal kita belajar bergantung guru, Pak Ibu. Sekalian enggak bisa kita itu mengambil yang baik, buang yang jelek kalau yang guru nggak bisa nggak bisa kita harus ambil guru yang benar-benar guru kalau dari jauh iya kita nggak bisa diambil mama di barat kita nggak jadiin guru tapi kalau ada kita lihat dia baik kita ambil jelek ya jangan tapi kalau guru nggak bisa pasti kita akan ambil dia tanpa kita sadari ini zaman sekarang kayak begitu. Jangan dianggap remeh ini. Kalau kita biarkan nanti kita akan pahamnya seperti itu. Kita akan cuek nanti dengan zikir la ilaha illallah. Itu semua sepakat guru-guru kita mengatakan siapa yang mengatakan di akhir umurnya la ilaha illallah jannah. Hadisnya kuat. Dilalanya seperti itu. Enggak ada itu takwil. Itu namanya qat'i dilalah. Enggak bisa dipaling-palingin lagi dari dulu kan begitu ya. Masya Allah. Ini, ya, yeah. mungkin enggak sembarangan orang bisa ngucap, enggak sembarangan pak. Apa bapak pernah ngelihat ada orang akhir umurnya mengatakan la ilallah, ilah la ilaha illallah ilah ketika meninggal pernah ngelihat ke pak kira-kira? Oh kan, belum pernah kan? Menandakan apa? Susah. Kagak gampang. Allahu Akbar. Nah, di sinetron doang ya. Di sinetron doang betul. Melihatnya di sinetron ya, sinetron. gampang itu mah. Rekayasa. ini perlu saya ketengahkan, Pak. Ya, karena ini merusak akidah. Jadi oleh mereka dibongkar yang namanya sesuatu yang sudah koedah. Jadi di dalam menafsirkan Al-Quran, ulama dulu sudah menetapkan itu koedah tetap, tapi oleh mereka dibongkar. Itu istilah kotiudilala zoni ya kotiud uh, kotiudilala zoniudilala Kot iu sebutnya untuk Al Quran. Kot iu zoniu dilala, kot iu dilala, kot iu urut, zoniu urut itu sudah tetap menjadi satu kaidah. Tapi oleh mereka, dibilang apa? Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita mundur kembali. Oh, Insyaallah. Itu dulu saya. ya, sama orang-orang kayak begitu. Dibilang kayak begitu kita. Saya doang yang beda sendiri, yang lain tuh pada begitu pikiran. <tuh> Allahu Akbar. Ya ini eh, perlu kita ketahui biar kita tidak ya, sampai kecebur ke dalamnya. Ya. Awakul lama ahaduah dan nabazahufariqum min hamba al aksar hum atau ayah apakah setiap kali atau mengapa mengapa setiap kali mengapa setiap kali mereka mengikat janji ahaduah dan akan satu janji nabazahufariqum minum maka satu kelompok di antara mereka melanggar janjinya bal aksaruhum la yu'minun bahkan kebanyakan mereka enggak beriman itu orang-orang yang pasti kayak begitu udah berjanji tapi melanggar janji kecuali memang ada sesuatu hal yang ternyata enggak benar begitu umpama Walamma ja'ahum rasulun min lima minal utul wa ka'annahum ya'lamun. dan tatkala ja'ahum datang kepada mereka rasulun seorang rasul. Min indin dari sisi Allah. Musaddikun rasul yang membenarkan lima ma'ahum. Bagi apa yang bersama mereka nabaza maka melemparkan melanggar melemparkan orang melanggar kan dilemparin fariqun maka melemparkan oleh satu kelompok minal ladzina, daripada orang-orang yang utul kitab diberikan kitab kitab Allah dia lempar mereka melempar akan kitab Allah waro azhurihim di belakang punggung mereka kaannakum la ya'lamun seakan-akan mereka enggak tahu jadi dilempar ajarannya hmm. dilempar, enggak diterima, enggak dipakai. Wattaba'u ma 'ala mulki Sulaiman dan mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan. Ala mulki Sulaiman atas kerajaan Sulaiman. Maksudnya pada masa kerajaan Sulaiman Wa ma kafara Sulaiman walakinna as Dan wa ma kafaru dan tidak kufur Sulaiman Nabi Sulaiman walakinna akan tapi setanlah kafaru yang kufur as mereka setan-setan mengajarkan orang-orang sihir Mereka para manusia mengajarkan orang-orang sihir. Ya. Sampai sekarang banyak orang belajar sihir. Ya. Ya. Jangan, eh, jangan kita belajar sihir. Ya. Bagi masih <laughs> sekarang bukan zamannya. Jangan belajar sihir. Wa ya. alal ini bibabila haruta wa marut Dan apa-apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu Harun dan Harut dan Marut. Wa alimani dan tidaklah keduanya mengajarkan Harut dan Marut min ahadin daripada seseorang pun hatta yakula, sampai keduanya berkata maksudnya sebelum ia berkata inna ma nahnu fitnatun hanya saja kami ini adalah fitnah fala takfur maka janganlah kamu kufur jadi harut marut kalau mau menyampaikan ngomong itu dulu kami ini fitnah jangan kamu kami ini adalah fitnah ujian maka jangan kamu kubur. ya yeah. <tuh> Lalu mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dapat sihir nih belajar sihir sesuatu yang dapat memisahkan dengan sesuatu itu sihir bainal mar'i wa zaujihi di antara seseorang dan istrinya di antara seseorang suami dan istrinya. Jadi ada sihir yang modelnya yang bisa ya memisahkan suami istri. Ya. Jadi ada sihir yang modelnya bisa memisahkan suami istri. Dulu ada pernah datang orang ke sini pak. Entah itu tiba-tiba orang datang dari luar Jakarta. Orang luar Jakarta tiba-tiba datang ke sini, lalu dia menginap di sini, lalu dia bercerita, "Saya sedang masalah dengan suami saya." Suami saya tiba-tiba benci sama saya, segitu bencinya. Oh, begitu, Pak. Iya, iya sedih, dia nangis aja, ngomongnya sambil sedih. Dia benci banget sama saya. Apakah dia punya perempuan lain? Saya enggak tahu. Ya. Terus ada yang lain-lain? Apakah ada sesuatu yang lain? Iya, saya pernah lihat di depan rumah ada bungkusan. Ya. Ada bungkusan itu dalamnya ada tanah. Ya. Rupanya ini perempuan dikerjain. Memang ada begitu pak. Jadi itu suami istri hawanya benci aja, gedek aja. Ini jangan kita nafikan, memang ada itu. Al-Quran ada nih. Ini, ini Al-Quran ini ya. ma yufarriku nabi bainal mar'i wa sesuatu maksudnya sihir yang dapat memisahkan dengan sebab sesuatu itu di antara seseorang dan istrinya jadi bapak ibu kalau umpama ada bini kita kayak begitu maafin aja udah susah senjata yang paling ampuh senjata yang paling ampuh maafin suami begini istri begini maafin aja Kita emang hawanya pengen uluh. Ya. Apalagi duit kita banyak. waduh Masih bisa gue cari. Sepuluh yang kayak lu bisa, masih bisa. Gitu. <laughs> 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 iya. Apalagi kalau perempuan duitnya banyak. Uh. Udah. Udah dah. Gue juga bisa sendiri katanya. <laughs> Jadi dua-duanya. Laki bini Penuh maaf aja, itu senjata paling ampuh. Penuh maaf, penuh maaf, maafin aja, maafin aja. Nah kita awalnya ya rasanya selesai itu dengan marah dan putus, tapi setelah itu pak baru terasa, baru terasa penyesalan, baru terasa, Nyesal dah kita di situ. Baru nyesel lah kita, nangis dah kita. Udah putus baru nangis. Anak kita yang kesian Pak. Anak kita yang kesian. Bercerai jangan nambah lagi boleh Pak. Waduh. Kata ibu-ibu, oh -ibu, yang menerong. <laughs> kalau mampu, kalau kagak mampu ya sabar. Satu aja ribet lah. <laughs> Iya, <laughs> iya orang dulu kan begitu kan orang dulu. Kalau orang sekarang bukan dicerein bininya, kawin lagi, anaknya amburan-amburan. Ya masih beneran orang dulu Pak, lebih anaknya banyak, bininya banyak, anaknya banyak, bener-bener orang sekarang. Banyakkan orang cerai sekarang. Bapak pengen tahu banyakan orang cerai daripada orang kawin. <laughs> silakan datang ke pengadilan negeri. Pengadilan agama PN. Ya. Yeah. Silakan datang. PA atau ke PN, silakan datang. Yeah. Saya pernah datang waktu itu ada tugas dari kampus. Saya mengadakan penelitian. Ketika datang di sana, oh, antri. Orang mau cerai antri, Pak. Orang kawin aja gak antri. Atuh, atuh jarang-jarang. Juga kalau Sabtu Minggu, Jumat yang banyak. Orang cerai gak antri pak. Hari biasa ngantri. antri. Sampai saya berdoa ya Allah. Jangan kau jadikan keluargaku seperti ini ya Allah. Saya berdoa pak. Ama Allah. Saking takutnya saya. Jangan sampai kau jadikan keluargaku seperti ini pak. Ya Allah. Uh, seperti ini ya Allah. Saya berdoa terus berdoa saya. Astaghfirullahaladzim. Ya, apalagi zaman, iya, eh, ya, zaman, apalagi zaman kemarin yang apa, Corona. Kemarin ya, kemarin ya, ini habis nih ya. Kemarin. <laughs> itu banyak banget itu orang cerai. Astaghfirullah. kita di sini enggak lihat, Pak. Datang silakan. KPA Pengadilan Agama datang. Antri. muda-muda ada yang udah tua ada juga yang udah tua masih cari juga kebangatan mata Hah? iya banyak kebanyakan perempuan gugat laki-lakinya kebanyakan perempuan yang gugat lakinya, nya astagfirullahalazim mungkin sudah kerja banyak yang kerja mungkin duitnya banyak iya, belagu dikit, ya belagu dikitnya jangan astagfirullahalazim ya rasulullah ini jangan sampai, jangan sampai. Nanti Pak ketika kita cerai Pak, itu anak yang kesianan. Yang kesianan. Pertama di antaranya. Kesianan. Pendidikannya kurang terarah. Akhlaknya kurang terarah. Kemudian jodohnya orang rada-rada ogah. Anak siapa tuh? Si Anu. Bapaknya gimana mamanya? begitu. Bapaknya mamanya pisah pak. Ya jangan, jangan, jangan. <guluh> Itu enggak sedikit pak orang prinsip begitu enggak sedikit. Banyak. Ada saya punya jamaah kayak begitu. Masya Allah. Saya di sini banyak pak pengalaman begitu banyak saya. Masya Allah. Masya Allah. Ngadu sama saya ngomongnya. Aduh ya Allah. Kasihan. 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 dulu artis sekarang orang kampung bayang-bayang begini. kita jangan jangan sampai jangan sampai sabar sabar tadi kalau pengen mau kawin ya nambah aja lagi jangan diceren yang ada simpen aja kalau kuat kalau nggak kuat jangan tapi bininya yang mau cerai Ya, jangan pak. Ya, mudah-mudahan kita ditolong sama Allah. Enggak bercerai. Amin. Allah. Amin. Ya, baca aja pak. Dia usama iklan dikit ya. Dia usama. <laughs> baca dia usama setiap pagi dan sore suami istri. Mudah-mudahan tuh Allah jagain pak. Allah jagain. Beneran pak ini Beneran bukan bohongan. <laughs> beneran. Allah jagain insyaAllah. Wa bidari nabihi min ahadin illa bi Dan tidaklah mereka itu mencelakakan daripada seorang kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir itu enggak bisa mencelakakan kecuali dengan izin Allah. Itu. Jadi kalau begitu apa obatnya? Obatnya tanpa penangkalnya. Apa penangkalnya yang hebat? Yakin sama Allah. Itu obatnya. Itu penangkalnya yang paling hebat yakin sama Allah. Tapi kita ibadah, jangan yakin yakin aja kagak ibadah. Yakin sama Allah. Tuh, penakalnya itu. Dulu pernah ada orang datang kemari pak, ya, mungkin saya pernah cerita. Ini apa yang dikatakan ini benar adanya. Ada seorang perempuan Kristen Katolik masuk Islam sini. Perempuan. Orang kalau masuk Islam Ya, insya Allah omongannya benar. Mau masuk Islam. Dia datang kemari, datang dia ya, mau masuk Islam. Ya, Alhamdulillah kita Islamkan itu. Setelah itu dia minta izin sama saya, pengen ngomong katanya empat mata. Dia ngomong, dia bilang ngomongnya dari mana nih? Dia bilang dia bingung. Ngomong ada apa? Ada apa? Ibu ada apa bu? Perempuan, ya, perempuan udah nikah. Ya, Orangnya masih muda, cantik orangnya, Masya Allah. Ya. Dan dia buka, apa namanya, dia buka, uh, ternak, kantor gitu ya, uh, paranormal dia buka. Dia meramal orang. Ya, meramal orang, dia tahu 10 tahun mendatang dia tahu. Masya Allah, keren banget kan? 10 tahun. Dibilang saya tahu 10 tahun mendatang. Tapi pakai jin dia bilang. Bukan boleh belajar, dia boleh dikasih. Jin nawarin nama dia. Jadi kita jangan kagum dengan orang tahu. Ya, sebegitu jauh waktu. Jangan kagum. Yang begitu jangan kagum. Kenapa? Orang Kristen bisa, bisa begitu. Kagumlah dengan orang yang istiqomah ibadah. Berakhlakul karimah. Kagum yang begitu, karena setan gak bisa nyaru-nyaruin yang begitu. Iya, <laughs> yeah. kata dia. Pak Kiai, Pak Kiai ini banyak yang kerjain dia. Dibilang begitu sama dia, Pak Kiai banyak yang kerjain. Iya, yeah, maksudnya banyak yang, iya, yeah, diserang Iya, yeah, ngerjain. Tapi masya Allah, Pak Kiai, kata dia. Masya Allah. Semuanya mental semua. Katanya. Saya heran orang kok. Jahat sama Pak Kiai. Padahal Pak Kiai kata dia tuh ngomongnya begitu. Berbuat baik ya. Kok jahat sekali Apa maksudnya ya. Katanya. Sampai dia begitu bilang. Tapi saya tahu Pak Kiai nggak punya apa-apa katanya. Dibilang begitu Pak. Emang benar saya nggak punya apa-apa. Saya cuma ya sembahyang, puasa, zikir itu hanya pak. Yang punya pak kiai kata dia yakin ini dia yang di sini. Yakin Biiznillah, dengan izin Allah. Betul. Yang punya saya punya cuma satu yang saya punya yaitu yakin nama Allah. Karena memang di dalam ya Islam, apalagi dalam kajian tasawuf, yakin ada kajian tertentu, kajian khusus, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kata dia, "Ini malam Jumatnya, Pak Kiai, malam ini." saya sangat mengkhawatirkan nyawa Pak Kiai. Masya Serem. banget itu. Kan saya kata, saya tenang aja ngomongnya sama dia. Saya bilang, saya enggak takut, Bu. Sekalipun tuh dukun-dukun kumpul rame-rame dia malam ini, kalau memang saya mati, saya mati. Kalau memang saya hidup, saya hidup, saya enggak takut sama sekali. Yang saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, kata dia apa, Alhamdulillah yakin dia. Dia bilang begitu, Alhamdulillah saya tenang dah, katanya. Jadi kata dia, ternyata ilmu yang paling hebat adalah ilmu yakin. Bapak belajar ilmu kontak. Ya, bapak enggak yakin. Kena. Jadi kita harus yakin. Dipukul, ya, pakai apa saja. Oh, Mentah dia. Tapi kalau ya kena, kena, kena. Kenapa enggak yakin? Ilmu ilmu kedikjayaan jayaan. <laughs> harus yakin. Sama kita ngaji sama guru harus yakin. Yakin sampai. Kalau nggak yakin nggak sampai. Ngaji juga nggak yakin nggak sampai. Harus yakin. Ini dengan izin Allah orang telu kita dia bilang saya kontrak nyawa kamu seminggu. Iya. Kita jangan takut. <laughs> Emang ente yang punya nyawa, yang punya nyawa Allah saya tungguin, nggak gitu aja. Tang-tangin lagi, saya yakin Allah. Kalau Allah panjangin umur saya, ente nggak bakal bisa matiin saya. Kalau saya mati, emang Allah izin Allah. Sekarang saya mati, silakan. Begitu, yakin sama Allah, nggak usah takut. Amalin aja apa yang dikasih sama guru amalin. Apa yang dikasih sama guru umpama. Tu, kamu amalkan apa yang dikasih sama guru, masya Allah, dahsyat. Yakin, dahsyat. Ya. Ini jadi apa yang dikatakan, yang kita apa yang kita tahu selama ini itu ada dalilnya dalam Al Quran, ilmu sihir benar adanya. Tapi obatnya yakin Allah punya kuasa. Kalau Allah enggak izinkan, enggak bisa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah dan tidaklah mereka dapat membahayakan mencelakakan seseorang kecuali dengan izin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum dan mereka belajar sesuatu yang dapat membahayakan mereka belajar sesuatu yang dapat membahayakan mereka Dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Itu ya, bahaya. Bahayanya apa? Ya, membahayakan mereka, rusak akidah. Ini kita kalau belajar belajar begitu bahaya Pak. Anak muda udah belajar kayak begitu, begitu. ilmu sihir jangan, ya, ilmu dukun dukun jangan, jangan belajar begitu. Sekarang kan banyak yang kayak begitu. Ya, dukun dipanggil ustadz kan? Begitu. Iya, dukun dipanggil Ustadz. Sekarang banyak yang kayak begitu. Kayaknya bagus banget tuh. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Dipanggil lama-lama kiai dipanggil tuh. Udah tua dikit panggil kiai. Jangan, jangan begitu. Bahaya, bahaya. Takutnya ada kesirikan. Ya. ilmu wali-walinya Allah enggak pakai belajar dengan cara apa dia ibadah kepada Allah nanti dipilih sama Allah. Itu aja tekunin ibadah sama Allah, istiqomah ibadah nanti dikasih sama Allah. Gemarnya ibadah kita, semangatnya ibadah kita cukup membuat kita senang, tenang, tenteram. Kalau belajar gitu gituan enggak tenteram kita. Lagi bungongannya lagi dia aja, jalan. Begitu. lewat dia. Begitu. Jadi jangan belajar gitu-gitu kan. Ngelihat ada orang sakti banget pengen belajar. Jangan. Belajar agama, ibadah biar tekun. Lillahi taala, belajar ikhlas. Itu yang akan menjadi hebat. Walaqad alimu malahu dan sungguh benar-benar mereka mengetahui ya sungguh ya, orang yang membeli akan dia ya, sihir tidak ada baginya di akhirat ini bagian khalaqin ya orang yang membeli maksudnya dia menukar memang sekarang beli kan bahasanya apa mahar iya mahar maharnya berapa itu Dibeli <laughs> yes jangan, jangan kita belajar begitu-begitu ya. Belajar ngaji aja, lalu amalkan ilmu, amalkan ilmu, amalkan ilmu. Wa sama syara wabik bi pusahum lauka anu yaklamun dan semburuk-buruk Ya, itulah seburuk buruk apa yang mereka beli ya mereka tukar akan diri mereka. Laukaanu ya jikalau mereka mengetahui itu paling buruk sekali. Walau annahum amanu wa taqaw lama min khairun, ya lamun. dan jikalau mereka itu beriman dan mereka bertakwa sungguh pahala dari sisi Allah itu lebih baik jikalau mereka tahu. Jadi di akhir ini, ya akhir daripada ayat ini, ini namanya munasabah, akhir ayat dengan lubul ayat dengan isi ayat. Iya. Jikalau mereka tahu dan mereka bertakwa kepada Allah, sungguh pahala di sisi Allah lebih baik. Artinya yang kita cari jangan gitu-gituan, yang kita cari pahala dari Allah itu adalah lebih baik. Jikalau mereka tahu, kalau kita tahu pahala yang kita cari bukan kesaktian, bukan dunia Yang kita cari pahala dari Allah yaitu ibadah kepada Allah Ada orang bilang Pak, Pak Kiai katanya kalau enggak ada, kalau enggak punya udah muntah darah katanya Hmm. Saya enggak punya apa-apa, Pak. Saya cuma ngaji doang, ngamalin ilmu itu doang, udah enggak ada apa-apa, enggak. Yakin nama Allah itu aja. Sama dia usama dia pagi sore dia. <laughs> itu aja. Enggak usah khawatir. Hmm. Qala al Imamu Abu Ja'far ibn Jarir fi qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka ayatin bayyinatin berkata al-Imam Abu Ja'far bin Jarir pada firman Allah Ta'ala wa anzalna ilayka ayatin bayyinatin sungguh benar-benar kami telah turunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas ay anzalna ilayka ya Muhammadu alamatin wadihatin dalalatin ala nubuwwatika Kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad akan tanda-tanda yang jelas. Yeah. Yang menunjuki atas kenabian engkau. Wa ayatu hiya kitabullah min ya yahudi. Demikian itu ayat-ayat yaitu apa yang terkandung ya, kitab Allah daripada ya, yang tersembunyi daripada ilmu-ilmu orang Yahudi. Ya. Yeah. Dan yang tersembunyi daripada ya rahasia-rahasia berita mereka. Wa akhbari awailihim min Bani Israil dan berita-berita orang-orang terdahulu daripada Bani Israel Wa nabau amma tadamanat sukutubuhum, allati lam yakun ya'lamuha illa ahbaruhum wa ulama'uhum dan berita dari sesuatu yang dikandung oleh kitab-kitab mereka yang tidak ada yang mengetahui dia kecuali para pendeta dan ulama-ulama mereka. Wa ma harrafahu awailuhum wa awakhiruhum wa yadullu wa badaluhu min ahkamihim allati kanat tawrati dan apa-apa yang dirubah oleh orang-orang dahulu mereka dan akhir mereka dan mereka menukar akan dia daripada hukum-hukum mereka allati kanat fi hukum-hukum yang ada dalam Taurat fa atlallahu fa atla Allahu fi kitabih allazi anzalahu ila nabih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam kitabnya yang Allah turunkan kitabnya kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakana fi zalika min amrihi Alaia bayyinatu liman maka ada demikian itu daripada perkaranya ayat-ayat yang jelas kepada orang yang menginsapkan dirinya orang-orang yang menginsapkan dirinya artinya orang-orang yang mengakui dirinya ya kurang dirinya insap namanya salah itu orang insap biar insap dia udah insap itu orang yang mengakui dirinya Insaf itu susah nggak gampang insaf. Ada orang yang nggak mengakui salahnya. Ada orang yang kagak mau mengakui salahnya. Kita akui kalau kita salah, kalau kita kurang. Ya anak kita pak, anak kita nggak ya, mau sembahyang, nggak mau ngaji, ya, umpama gitu ya. Ah, mungkin kita punya salah dulu, yaitu ketika umurnya tujuh tahun. Ini saya selalu menggemakkan ini, karena inilah sesungguhnya Pak. Jadi ketika umur anak kita tujuh tahun, itu ujian orang tua dari Allah. Untuk sholat. Kalau anak Bapak diajarkan umur tujuh tahun sholat, dan hal-hal yang berkenaan dengan sholat, saya yakin insya Allah anaknya nanti soleh. Saya yakin insya Allah. Kenapa begitu? Karena, yang punya kewajiban ketika itu bukan anak tapi orang tua. Berarti ini jelas, ini ujian dari Allah. Jadi diuji kita tuh. Kalau umpama kita perhatiin sholatnya dan al-al yang berkenaan dengan sholat. Ketika umur tujuh tahun, nanti Allah akan hadiahkan kepada orang itu. Bapaknya itu, orang tuanya itu akan anak yang sholat. Yakin, kuncinya di situ. Hmm. Nah, kemudian kalau umpama udah lewat waktunya umpama, udah dewasa dia, umurnya umpama udah, udah di atas 20. Kagak mau sembahyang. Dulu kita punya salah sama Allah. Salah apaan? Umur 7 tahun kita kagak perintahin sembahyang. Itu salah apa kita? Dosa itu wajib ditobatin. Berapa kali dosa? Zuhur, asar, maghrib. Enggak merentain dosa, 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 dosa. Ah, kita tobatin sama Allah. Minta maaf. Ya, akuin kita punya dosa. Ya Allah, maafin saya. Ya Allah, saya dulu alfa, Saya dulu lalai. Maafin saya, ya Allah anak saya jadi kayak begitu tuh. Ya Allah. Ayah yang salah nak, ma, maafin ayah ya. Tapi jangan bilangin kayak begitu sama anak kita. Punya dalil. Bahwa yang karangan bahwa sih begitu. Tadi ya, punya dalil lagi. Jangan. Itunya. Kita tirap sama Allah aja. Aku ya sama Allah. Ya Allah. Sambil kita jadi kita sama anak jadinya sayang. Jadi dari hati yang baik gitu. Insya Allah ketika kita ngakuin insya Allah nanti akan kembali ya. Akuin kita banyak salah ya Allah. pengakuan dosa. Itu itu kuncinya Pak, kuncinya. Kalau Bapak umpama kita masih enggak mau mengakui kita punya salah, sulit kembali. Anak aja disalahin 100%. Anaknya udah asal lu, anak lu kagak mau sembuh, yang macem-macem dah. Ini sulit kembali. Kenapa? Emang siapa yang kejak buat dia sembahyang? Yang ke, yang bisa membuat anak kita jadi soleh siapa pak? Allah bukan kita. Kita kepengen anak kita soleh semua ya Allah. Kalau perlu duit satu satu anak satu miliar boleh dah. Satu miliar satu anak ya Allah jadi soleh, jadi ulama. Enggak ada yang bisa. Kenapa enggak ada yang bisa? Orang Allah yang bikin. Yang kerja itu Allah, kerja kayak begitu Allah. Jadi kuncinya di Allah. Banyak nangis kita kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Banyak nangis kita punya dosa, punya lalai, aku itu aku ini kadang kita nggak mau akuin bapak lihat kalau punya anak nggak mau ngakui salahnya kesel nggak pak? Masya Allah kesel jangan pak oh, ini lah. bini 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 kita udah salah jelas kagak mau ngakui salahnya kesel nggak kira-kira pak? Allah kesel banget kita udah salah kagak mau maaf kesel banget kita begitu sama kita punya salah kita nggak mau minta maaf bini kesel juga sama kita pak biar adil ya. Jadi kalau kita salah minta maaf, begitu pula bini sama. Nah kita pun nama Allah kayak begitu. Kalau kita punya salah minta maaf sama Allah. Akuin salah kita, jangan diam aja. Apalagi kalau kesalahannya udah diketahuin. Celaka tuh. Nah, kalau kita punya salah belum diketahui, lalu kita minta maaf, masya Allah. Orang yang minta, orang yang berminta minta maaf dengan dirinya sendiri, insya Allah dia nggak ngelakuin lagi. Tapi kalau dia minta maaf atas dasar paksaan, iya, nanti satu saat dia akan melakukan lagi. Kok bisa begitu? Iya, karena belum insaf Kok bisa tahu pengalaman ini? <laughs> Anak yang banyak. <laughs> Ya, jadi kita kalau punya salah langsung minta maaf, jangan didiamin aja. Orang tahu kalau kita salah. Apalagi orang tua firasatnya tajam, guru firasatnya tajam, minta maaf. Walam yadauhu Dan tidak <tuh> Ya. Ia membiarkan akan dia kepada kebinasaan oleh hasad dan ya bagok bagok. Bisa juga diartikan kesombongan. Jadi dia tidak membiarkan dirinya dimakan oleh hasad dan kesombongan. Iz kana <zira> fi fitrati kulli zi so'i'atun tasdiku man ata bi misli ma ja bihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al ayati al bayyinati allati wasafa min ghairi ta'allumin tu alimuhu min bashariyin wala akhadha shay'an minhum an adamiyin karena ada pada fitrah setiap orang yang punya fitrah ya yeah. sahihatin ya fi fitratin sahihatin fitra yang sahih yang benar itu membenarkan tasdikuman man ada orang yang datang bi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya dengan seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan membenarkan apa yang dibawa oleh nabi minal apa antuh minal ayatil bayinati daripada ayat-ayat yang jelas jadi orang yang mempunyai fitrah yang benar pasti akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Air zam-zam itu kan salah satu mukjizat Nabi. Ya. Itu kalau pengen dipikir jujur itu cukup untuk orang mau masuk Islam. Dan memang ada orang gara-gara air zam-zam masuk Islam. Coba pikirin di tanah yang gersang, yang tandus, ada air yang kagak pernah habis. Orang sedunia datang ke situ, air gak pernah habis. Coba pikirin tuh, kalau bukan kuasa Allah gak bisa. Itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak-banyak itu di antaranya orang pasti beriman. Dia akan membenarkan. Min ghairi ta'alumin dari tanpa belajar allati wasafa yang dia bersifat yang dia mensifatkan min ghairi ta'alumin dari tanpa belajar tu'alimuhu yang kamu pelajari akan dia min basyarin daripada manusia wala akhdha syai'an dan dia tidak mengambil sesuatu minhu darinya an adam daripada manusia kama qala duhaku sebagaimana berkata oleh ad-duhak an ibni abbas dari, dari ibni abbas walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin yaqulu ya berkata fa anta tatluhu alaihim bihi got, wa tukhbiruhum bihi wa tanwa Maka engkau membacakan akan dia kepada mereka dan kau beritakan kepada mereka di waktu pagi dan petang asyiatan ya goduatan wa asyiatan ini arti titiknya lagi nih ya goduatan wa asyiatan wa bayyana dzalika dan ia menjelaskan demikian itu wa anta indahum ummiyun la taqra'u kitaban padahal engkau di sisi mereka seorang yang ummi kau enggak bisa baca kitab wa anta tukhbirhum dan kau memberitakan kepada mereka bima fi aidhim ala wajih dengan apa yang ada di hadapan mereka atas jalannya. Ya kulullah fi fi zalika laum ibratun wa bayanan wa alaihim ujjatun law kanu ya'lamuna. Allah berfirman pada demikian itu bagi mereka ada pelajaran dan penjelasan dan atas mereka ada hujah jika mereka mengetahui. Wallahu a'lam bissawab.